Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau plaster. Sebelum kita melakukan plaster ini, kita pastikan dindingnya kita siram dulu ya. Siram itu tujuannya agar memperkuat ya daya rekat dari plasteran kita. Kalau tidak disiram, apalagi kondisi batanya sangat kering kerontang kemarau seperti ini, itu nanti akan mengakibatkan retakan pada plaster kita ya, akan kerompong ya, kropos dan sebagainya. Akan pokoknya tidak kuat lah ya kalau sudah tidak disiram ya. Jadi kita harus siram dulu untuk daya plaster kita bertambah. Oke. Nah, nanti kalau sudah disiram ya, pakai bantal tangan. Nah, kalau tangan kita masih kering, itu masih kurang ya. Nah, jadi kalau sudah kita tempelkan tangan seperti ini, kemudian kita lihat ada basahnya di tangan sedikit, nah itu sudah cukup.